seorang suami istri bersepakat untuk bisa saling memaafkan dan memahami kekurangan, memaafkan, memahami kekurangan dan kelebihannya seorang suami. Ini sebuah ya, akhirnya sama-sama menulis agar kita saling berbenah. Suaminya ngomong kepada istrinya, istriku tolong yuk kita berpisah, ambil selembar kertas, tulis kekuranganku, aku juga sama akan tulis kekuranganmu, kemudian setelah itu kita saling memaafkan tentang ini semuanya, kan begitu? Betul, setelah satu jam kemudian sang istri ketemu lagi, keluar dari kamar, kedua kamar pisah. Sang istri menyerahkan pada suami catatan bahwasanya kekurangan suaminya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kata suami dicium, terima kasih istriku, insya Allah mulai hari ini aku akan berubah. Terus istri ngomong, abang untuk saya mana? Ini, kok gak ada tulisannya bang? Aku tidak bisa mencari-cari kesalahanmu sayang. Hebatan mana coba? Sebuah permisalan saja, ini dalam contoh saja sudah indah. Aku tidak bisa menulis kekuranganmu Allah. Ada orang hidupnya mencari kesalahan, kekurangan. Jangan seperti itu. Sahabat Al-Budget TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.